Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Dalam kesempatan yang mulia ini sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya kenikmatan yang barangkali tidak dirasakan oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu anugerah Allah yang berupa menuntut ilmu tentang agama Allah ini. Kita harus selalu mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan atasnya, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Mafhum daripada hadis ini bahwa barang siapa yang tidak diinginkan oleh Allah atasnya kebaikan, maka dia tidak akan dipahamkan oleh Allah Azza wa Jal mengenai agama. Jadi kita tidak bisa bersantai ria, tidak bisa kita tenang-tenang saja ketika kita tidak memahami tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih punya iman kepada Allah, semestinya muncul di dalam hati kita kekhawatiran. Kenapa kita sampai tidak paham tentang agama Allah ini? Apakah semua ini menunjukkan bahwa Allah Jalla wa'ala menginginkan kepada kita keburukan? Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa menuntut ilmu, dan yang lebih penting daripada itu, Allah membukakan hati kita sehingga kita mau meluangkan waktu untuk menuntut agama Allah ini. Ini sudah merupakan anugerah yang besar dari Allah Jalla wa'ala. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melanggengkan kepada kita kenikmatan yang besar ini. Semoga semangat kita diberi kekuatan oleh Allah Jalla wa'ala tetap istiqamah dalam mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan agama Allah Jalla wa'ala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mendapatkan kebaikan, pasti Allah pahamkan dia tentang agamanya. Barang siapa yang memahami agama Allah, berarti pintu kebaikan itu ada di hadapannya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah telah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Di sini, bahwa orang-orang yang menuntut agama Allah Jalla wa'ala tidak akan sia-sia. Apakah jalan yang dia tempuh itu adalah jalan yang hissi? Dia keluar dari rumahnya, kemudian menaiki kendaraan, atau dia berjalan kaki sampai ke majelis ilmu. Ini semua terhitung dari orang yang menempuh jalan ilmu. Demikian pula ketika dia membuka buku, mencatat pelajaran, memahami ilmu-ilmu yang disampaikan tentang agama Allah ini, maka semua itu adalah orang yang menempuh jalan ilmu. Maka dengan demikian, patut kalau dia termasuk dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Omong kosong. Kalau ada yang menyatakan bahwa surga itu bisa didapat tanpa ilmu,
Dengan apa dia sampai ke surga Allah tanpa ilmu? Sementara Allah Jalla wa'ala telah menjadikan jalan surga ini adalah jalan ilmu. Makanya agama Allah ini tidak dibangun di atas duga-duga, sangka-sangka, angan-angan, klaim-klaim. Lah, di atas ilmu. Ilmu yang bersumber daripada kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan pemahaman salafun salih radhiyallahu ta'ala anhu. Hal-hal yang demikian ini perlu untuk kita ulang, kita ulang, kita ingat, kita ingat, kita ingat, supaya kita dalam menuntut ilmu ini tidak hambar. Bukan hanya sekedar pekerjaan rutinitas. Setiap hari Sabtu kita datang ke tempat ini sebagai rutinitas. Enggak. Ada tujuan. Ada misi yang kita emban. Yaitu kita ingin sampai kepada surga Allah Jalla wa'ala. Langkah kita adalah menempuh jalan ilmu. Dengan kita memahami ajaran agama Allah Jalla wa'ala, kita bisa mengamalkannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian setelah itu bisa pula kita menyampaikannya kepada orang lain. Karena ini tahapan-tahapannya. Ilmu, kalau sudah punya ilmu, amalkan. Karena ilmu tanpa amal la yanfa', tidak bermanfaat. Seperti yang sering diibaratkan, al-ilmu bila amal kasyajarati bila samar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Sebelumnya Allah Jalla wa'ala menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak perbuat? Allah sangat murka apabila kalian mengucapkan apa yang kalian tidak memperbuatnya. Demikian pula firman Allah Jalla wa'ala, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Apakah kalian mengajak manusia kepada yang baik dan melarang daripada yang mungkar? Dan kalian melupakan diri-diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab. Apakah kalian tidak berpikir? Tahapan berikutnya setelah amal yaitu mendakwahkannya. Jangan kita bayangkan bahwa dakwah kepada jalan Allah ini hanya tugasnya para ulama atau hanya tugasnya para syuyukh, para masyayikh, atau hanya tugasnya para asatidzah, atau tugasnya para duat, para mubalighin. La. Mengajak kepada jalan Allah ini ala aktafil jami', di atas pundak kita semua, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Para ulama sesuai dengan kapasitasnya sebagai ulama, para du'at ilallah sesuai dengan kapasitasnya sebagai du'at ilallah, demikian pula al-asatidzah, demikian pula mayoritas kaum muslimin atau keumuman kaum muslimin, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, ballighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Hadis dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Walaupun satu ayat, subhanallah, manfaatnya besar bagi dakwah Islam ini. Satu ayat, satu hadis,
satu faedah. Sambil kita berjalan, sambil kita duduk, sambil kita ngobrol, menyampaikan ilmu, satu ayat, satu hadis, ini adalah andil terhadap dakwah kepada jalan Allah Jalla wa'ala. Nah, maka ini adalah semangat beragama yang harus kita pupuk di tengah-tengah kaum muslimin. Al-ilmu wal-amal wad-da'wah ila Allah. Tidak ada yang lebih mulia daripada tiga kedudukan ini. Ilmu, amal, dakwah kepada jalan Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik ucapannya? Mimman da'a ila Allah, dari orang yang mengajak kepada jalan Allah. Wa amila salihan, dan beramal dengan amalan yang baik. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, sungguhnya aku termasuk daripada orang-orang yang Islam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, inti daripada kita berislam ini adalah kita menundukkan diri, menghambakan diri, merendahkan diri kepada Zat yang telah menciptakan kita. Sebagaimana yang semuanya kita tahu bahwa yang telah menciptakan kita adalah Allah Jalla wa'an. Allah menciptakan kita sebagai hamba yang selalu mengibadahi Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Kita jangan lupa ini. Tugas atau amanah yang kita emban di muka bumi ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Menundukkan diri, menghambakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah. Tidak boleh kita menjadi seorang hamba melainkan hamba Allah saja. Semua kehidupan kita ini milik Allah. Semua kematian kita ini milik Allah. Tidak ada yang selain. Ini keyakinan prinsip di dalam Islam yang disebut dengan tauhid. Sehingga Allah mengajari kita di dalam Al-Quran dengan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan pembelian, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarika lah, tidak ada sekutu bagimu. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama kali mempasrahkan diri. Kita bukan hamba siapa-siapa. Kita adalah hamba Allah yang semestinya kita menyerahkan kehidupan kita, kematian kita, dan segala apa yang ada pada kita hanya untuk Allah saja. Abdullah. Kalau sampai kita dipalingkan oleh kehidupan-kehidupan dunia ini dari predikat kita sebagai hamba Allah, berarti kita telah melenceng dari tujuan Allah menciptakan kita. Dan tidak akan bahagia orang-orang yang tidak menghambakan diri kepada Allah.
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan bagi orang-orang yang menjadi para budak dunia, para hamba dunia, para pengidola dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taisa 'abdud dinar, taisa 'abdud dirham, taisa 'abdul khariqa, taisa 'abdul khamila, taisa wa antakat fa idza syika falan tukish." Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Taisa 'abdud dinar, celaka para hamba dinar. Taisa 'abdud dirham, celaka para hamba dirham. Taisa 'abdul khamisa, taisa 'abdul khamila, celaka para hamba pakaian al-khamila wal khamisa, pakaian sutra dan pakaian beludru. Taisa wantakat, celaka dia dan terbalik dia. Faidha syika falan tukish, kalau dia tertutup duri maka tidak akan ada yang bisa mentungkilnya." Artinya, siapa yang mengharapkan keselamatan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mendoakan kecelakaan baginya? Para penghamba dan budak dunia, mereka tidak akan selamat hidupnya, tidak di dunia ini dan tidak di akhirat nanti. Jangan kita kira bahwa dunia ini akan mendatangkan kesenangan, kebahagiaan dan kemuliaan hidup. Justru sebaliknya, kalau kita bisa sedikit saja mengambil pelajaran dari orang-orang yang terjungkal di dalam meraih kehidupan dunia ini, kita akan tahu betapa nestapanya nasib dan kondisi para penghamba dunia. Mungkinlah mereka punya harta, punya kedudukan, punya jabatan, punya ini, punya itu. Tapi jangan dikira bahwa hidup mereka bahagia. Kita yakin bahwa orang yang berpaling dari Allah Jalla wa'ala, hidupnya tidak akan bahagia. Itu sudah pasti. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan kecelakaan bagi orang-orang seperti ini. Sementara Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran menyatakan, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Bukankah dengan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala hati-hati manusia itu akan menjadi tenang? Zikir kepada Allah, mengingat Allah, mempelajari agamanya, mengamalkannya, mendakwakannya, ini adalah kebahagiaan hidup. Sehingga orang-orang yang merasakan halawatul iman, merasakan manisnya iman, tidak akan mengganti kemuliaan yang telah dicurahkan oleh Allah ini dengan yang selainnya. Kebahagiaan ilmu, kebahagiaan beramal dengan agama Allah, kebahagiaan menyebarkan agama Allah ini tidak sebanding dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang ditawarkan oleh kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang kenestapaan orang-orang yang berlomba-lomba mencari dunia dengan sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Man kana hammuhu ad-dunya," barang siapa yang keinginannya, yang perhatiannya adalah dunia, orientasi hidupnya adalah dunia,
Maka beliau nyatakan, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi. Allah jadikan kefakirannya ada di hadapan matanya. Kefakirannya ada di hadapan matanya. Bisa jadi dia punya harta, nah. Bisa jadi dia punya kedudukan, nah. Bisa jadi dia punya jabatan, nah. Punya ini, punya itu. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi. Allah menjadikan kefakirannya ada di hadapannya. Itu semua tidak memuaskan dia. Dia terus dihantui oleh kepenatan-kepenatan dunia, keserakahan-keserakahan dunia, berbagai kesibukan-kesibukan dunia, sehingga dengan dia memiliki harta, bertambah pula kesibukannya, bertambah pula kepenatannya. Sebagai konsekuensi dari kesibukan, bertambah pula stresnya, bertambah pula kebutuhannya, bertambah pula tuntutannya, bertambah terus seperti itu. Sampai-sampai banyak di antara mereka yang tidak merasakan harta yang dia miliki. Orang yang tidak punya harta, sebagai contoh ringan saja, kalau kita suguhi makan dengan nasi yang hangat, ya, lauknya tempe, dengan kecap, sambal terasi, subhanallah, makannya bisa 2-3 piring. Allah, iya atau iya? Iya. Sementara orang kaya yang katanya makan paginya di Jakarta, makan siangnya di Singapura, kemudian makan malamnya di Amerika, mereka tidak bisa merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh si miskin. Ini karunia yang tidak bisa dihitung dengan hitungan rupiah atau dolar. Ini kenikmatan yang luar biasa. Hanya Allah yang memberikannya kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, bagi hamba-hambanya yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Luar biasa. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwasanya dunia itu bukan segala-galanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi. Allah jadikan kefakirannya ada di hadapan matanya. Dia terus merasa butuh, merasa kurang, merasa rakus, tamak terhadap dunia. Tidak pernah puas. Buktinya bahwa ini adalah orang yang fakir. Apa artinya fakir itu? Fakir itu artinya orang yang butuh. Kalau kita merujuk kembali kepada kamus bahasa Arab, maknanya al-faqr yaitu al-hajah, orang yang butuh. Faqir alladhi yahtaj, orang yang butuh kepada sesuatu. Nah, maka orang yang demikian ini adalah orang yang faqir, tidak pernah merasa puas. Hartanya triliunan. Kemudian rumahnya banyak, mobilnya banyak, usahanya besar. Tapi belum tentu dia adalah orang yang punya kecukupan, kepuasan jiwa, merasa tenang dengan apa yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Terus dihantui oleh rasa tamak, rakus, kurang dan kurang. Allah jadikan kefakirannya ada di hadapannya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa farraqallahu syamla
kemudian Allah akan cerai-beraikan perhatiannya. Dia akan disibukkan oleh berbagai kepenatan-kepenatan, berbagai agenda-agenda yang padat, sehingga tidak mendapatkan waktu untuk dia istirahat, untuk dia melepaskan capeknya, melepaskan letihnya. Apalagi dengan mereka yang punya semboyan bahwa uang itu adalah, waktu itu adalah uang. Waktu adalah uang. Kalau saya istirahat artinya sekian akan hilang. Ya wis. Kejar. Mulai dari dia membuka mata sampai dia menutup mata, dia hanya sibuk dengan dunia. Itu pun ketika dia harus menutup mata, dia harus mau pula mengorbankan istirahatnya demi mengejar dunia. Kalau dahulu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam semalam bisa bangun 20 kali dalam rangka ilmu untuk mencatatkan hadis yang telah beliau cari. Kalau ashabud dunia bisa lebih daripada 20 kali dalam rangka untuk mengangkat telepon hubungan bisnis. Celaka orang-orang yang seperti ini. Padahal harta yang dia kejar, harta yang dia cari, dunia yang dia kumpulkan, apakah bisa dia habiskan sendiri? Yang dia bawa hanya kain kafan yang harganya mungkin tidak seberapa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana hammuhul akhirah." Barang siapa yang kepentingannya, barang siapa yang perhatiannya, barang siapa yang orientasi hidupnya adalah akhirat. Bagaimana orang yang seperti ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaannya berada di dalam hatinya. Kekayaannya itu bukan kekayaan harta, kekayaan hati. Puas, tenang, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kalau kekayaan seorang berada di dalam hatinya, dia tidak akan merasa kurang, walaupun apa yang diberikan oleh Allah kepadanya adalah sedikit. Dia merasa puas, merasa tenang, merasa enak, merasa tenteram, nyaman, bahagia, tenang. Luar biasa. Seperti yang sudah kita contohkan tadi. Dia bisa makan dengan enak. Dia bisa tidur dengan nyenyak. Dia bisa tetap mempelajari ilmu tentang agama Allah, mengamalkannya, mendakwahkannya, walaupun kehidupannya sederhana. Walaupun kehidupannya bersahaja, tapi dia adalah orang yang bahagia pada hakikatnya. Tidak seperti orang yang telah kita sebutkan dari ahli dunia. Ini karunia dari Allah Jalla wa'ala. Dia bisa makan dengan enak. Karunia dari Allah. Walaupun yang diberikan oleh Allah kepadanya sedikit. Seperti yang sudah kita contohkan. Dia bisa tidur dengan nyenyak. Ini karunia dari Allah. Berapa banyak dari ashabu dunia untuk tidur saja mereka harus membayar sekian. Nelan pil. Supaya bisa tidur. Karunia dari Allah Jalla wa'ala. Belum lagi kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dengan adanya sikap az-zuhud. Adanya sikap al-qana'ah dengan apa yang diberikan oleh Allah, adanya sikap al-qabr, dia merasa bahagia dalam hidupnya, tidak berkeluh kesah, tidak merasa sempit, tidak merasa tertekan, tidak merasa suntuk. Biarlah mereka berebut dalam perkara dunia, saya akan mengejar akhirat.
Kalau dia tambah maju usahanya, kalau saya akan tambah maju ilmunya. Ini adalah kebahagiaan yang hakiki. Kalau si fulan itu membuka cabang perusahaan baru, kalau saya akan mengaji kitab yang baru. Jangan sampai kita terpancing berlomba dalam perkara dunia untuk sesuatu yang kita berakhir dengan penyesalan. Dunia itu tidak akan ada habisnya. Tapi akhirat di sisi Allah adalah kekal selamanya. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq." Apa yang ada di sisi kalian itu akan binasa semuanya. Yanfad. "Wa ma 'indallahi baq." Dan apa yang ada di sisi Allah sesuatu yang kekal selamanya. Kalau kita mau berpikir dengan pemikiran sebagai seorang yang agamis, apalagi kita sebagai seorang yang mengaku salafi, jangan sampai kita berlomba di dalam perkara dunia dengan perkara dunia yang lain, karena ini adalah kerugian. Apabila kita melihat ashabu dunia berlomba dengan perkara dunia, kita berlomba dengan amal, dengan kebaikan yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Badiru bil a'mali fitanan." Berlombalah kalian memperbuat amalan-amalan untuk mengalahkan berbagai fitnah, termasuk fitnah dunia. Yang fitnah ini datangnya, kata beliau, "Kaqita'il lailil muzlim." Seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Digambarkan oleh beliau betapa dahsyatnya fitnah ini. Seorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, di sore harinya dia telah kafir. "Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran." Di sore harinya dia mukmin, pagi harinya dia telah kafir. Hanya dalam hitungan jangka waktu yang singkat, perubahannya drastis. Mukmin, kafir. Kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya ini. Pagi hari mukmin, sorenya kafir. Atau harinya mukmin, paginya kafir. Ini fitnah yang akan datang dan menimpa kita. Apabila kita tidak berhati-hati daripada fitnah tersebut. Kemudian beliau nyatakan, alaihi salatu wassalam, "Yadi'u dinahu bi'aradin minat dunia." Orang yang seperti ini tadi, ya, adalah orang yang menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Jual beli agama. Mending kalau jual beli barang-barang rongsokan dunia. Jual tomat, jual tempe, jual... Mending ini jual beli agama. Artinya apa? Dia korbankan agamanya untuk kepentingan dunianya. Sehingga di pagi hari dia mukmin, di sore hari dia kafir. Sore hari dia mukmin, pagi hari dia telah kafir. Menjual agamanya demi kepentingan dunia. Tidak ada yang lain. Jual beli agama. Hanya dengan kesenangan-kesenangan dunia yang sedikit. Jual beli yang dinyatakan oleh Allah Jalla wa'ala, "Ulaika alladzina ashtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Mereka itulah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan harga petunjuk. "Fama rabihat tijaratuhum," perdagangan mereka tidak akan beruntung. "Wa ma kanu muhtadin," dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Jangan sampai hanya karena kesenangan-kesenangan dunia kita melalaikan agama kita. Jangan sampai karena gemerlap dunia
kemudian kita tinggalkan agama kita. Ini adalah prinsip yang harus kita pahami, terutama bagi kita-kita yang hidup di ibu kota ini, di Jakarta. Tuntutan untuk masalah dunia ini lebih besar dibanding di kota-kota lain, di Jogja atau di mana? Kebumen misalnya, atau di manalah kota-kota kecil yang lainnya, tidak seberapa. Tapi seorang yang hidup di ibu kota, ya ibu kota katanya. Iya. Persaingan hidup yang semakin ketat, kebutuhan yang semakin menanjak, krisis yang semakin mencekam, ini itu. Al-Muhim, bayangannya orang yang hidup di ibu kota itu lebih dalam tuntutan perkara dunia. Maka jangan sampai ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita terlalaikan dengan kehidupan dunia daripada kita berlomba untuk sampai kepada Allah Jalla. Dunia ini fana, tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 100 rahmat, dan Allah Jalla wa'ala hanya menurunkan 1 rahmat saja ke muka bumi, sedangkan 99 rahmat disimpan oleh Allah untuk akhirat. Tidak ada apa-apanya dunia ini. Kalau kita bandingkan dengan surga yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Hadis yang muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan surga itu seperti kesenangan-kesenangannya, ma la aynun ra'at, kesenangan-kesenangan yang tidak pernah dipandang oleh mata. Wala uzunun sami'at, kesenangan-kesenangan yang bahkan tidak pernah didengar oleh telinga-telinga manusia. Wala qatara 'ala qalbil bashar, kesenangan-kesenangan yang tidak terbetik sedikit pun di dalam hati manusia. Terbetik saja dalam hati kita tidak pernah. Bayangkan, yang tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara 'ala qalbil bashar. Mau kita ganti dengan dunia yang seperti ini? Ini adalah jual beli yang sangat merugi. Maka jangan sampai kehidupan dunia kita mengalahkan akhirat kita. Onda Ustaz, saya ingin mengumpulkan antara dunia dengan akhirat. Saya ingin mengumpulkan sehingga dunianya dapat, akhiratnya dapat. Ya alhamdulillah kalau ente bisa mengumpulkan. Tapi kebanyakan orang yang mencoba mengumpulkan, yang terkumpul adalah dunianya, sementara akhiratnya raib, hilang. Nanti kalau saya sudah jadi usahawan, sudah jadi bisnismen, kalau sudah jadi eksekutif muda, saya akan berinfak, saya akan rajin ngaji, saya akan begini, begini, begini. Dengan rencana-rencana yang tumpuk. Ya coba saja, barakallahu fiik. Coba saja. Ya. Ketika mulai buka usaha, sudah. Baru tak kecil. Kemana ente kemarin? Kok gak kelihatan ngaji? Afwan, anak kemarin harus nganter ini. Ada yang pesen ya? Ya kan? Ini realita. Wakil. Yang kita harus membuka mata. Jangan terlalu ideal dalam berpikir. Tidak semua orang diberi kemudahan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bisa mengumpulkan keduanya. Nah, bukan berarti tidak mungkin. Mungkin.
Siapa bilang tidak mungkin? Mungkin untuk mengumpulkan keduanya, tapi tidak pada semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja. Segelintir orang yang memang diberi keutamaan oleh Allah menjadi ulama besar dan kaya raya. Bukan tidak ada, ada. Siapa contohnya ya, kawan? Al-Imam Al-Lais. Al-Lais bin Sa'ad. Seorang alim, faqih, minal fuqaha. Tetapi beliau juga seorang yang kaya raya. Beliau yang selalu mensupport dana ke majlis Al-Imam Malik rahimahullah. Dan beliau alim minal ulama. Bukan tidak ada. Abdullah ibn Mubarak. Ada. Bahkan sebelumnya kalau kita ingin menyebutkan as-sahabah. Ya Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf. Ya, orang-orang agnia. Tapi mereka juga sebagai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ya, yang berlomba dalam kebaikan. Seperti Abu Bakar. Siapa yang berpuasa hari ini? Saya. Siapa yang melayat mayit hari ini? Saya. Siapa yang mengunjungi orang sakit? Saya. Siapa yang bersedekah? Saya. Berlomba dalam bidang kebaikan. Ini Abu Bakar. Sementara kita yang katanya ingin mengumpulkan antara dua perkara ini tadi, ente puasa? Enggak. Ente sedekah? Enggak. Ente kunjungi orang sakit? Enggak. Ente ngantar jenazah? Enggak. Ente ngaji? Afwan. Jadi memang benar apa yang dinyatakan rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu akan kadar diri. Kita tidak usah muluk-muluk lah. Apa yang ada di hadapan kita, kita kerjakan. Bukan berarti kita meninggalkan dunia kita. Kita harus mencari kehidupan kita, mengejar dunia kita. Sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Allah. Tapi yang paling terpenting daripada itu semua, jadikan orientasi hidup kita adalah akhirat kita. Sekarang sanggup gak kita? Kalau seandainya kepentingan dunia kita berbenturan dengan kepentingan akhirat kita, kita dahulukan akhirat kita. Coba ukur ini dulu. Sudah mampu belum? Sebelum kita melangkah lebih jauh. Sebagai contoh misalnya. Yaitu tadi. Sekarang jadwal ngaji. Pas pada jam yang sama. Ada orang yang menginginkan barang. Iya kan? Ngaji, nganter barang. Ngaji, nganter barang. Nganter barang, telat ngaji. Bahkan tidak bisa. Kalau ngaji, ini hilang. Kalau kita masih milih mengorbankan ngajinya dan nganter barangnya, ya berarti kita belum bisa. Ini contoh ringan saja. Dan ini banyak terjadi pada kita. Kan gitu. Di mana kita mengorbankan dan meninggalkan jadwal kajian kita hanya demi kepentingan urusan dunia kita. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Hal-hal yang demikian ini sebenarnya bukan nasihat bagi antum, tapi bagi kita semuanya, terutama saya yang berbicara ini. Kita butuh untuk selalu mengingat bahwasanya kita adalah hamba Allah. Kita hidup di dunia ini bukan untuk kepentingan-kepentingan dunia. Allah menciptakan kita adalah untuk kepentingan kita mengibadahi Allah. Menghambakan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Apa bedanya kita dengan kambing, dengan sapi, dengan ternak-ternak yang lainnya? Kalau kehidupan kita ini hanya makan, minum, kawin. Itu kehidupan binatang. Apabila tidak disertai dengan ibadah kepada Allah. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Sungguh kami telah mempersiapkan bagi neraka jahannam kebanyakan manusia dan jin.
Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati-hati, tetapi mereka tidak bisa memahami dengannya kebenaran, memahami agama Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran-pendengaran, tetapi mereka tidak mendengarkan dengannya agama Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya pandangan-pandangan, tetapi mereka tidak melihat dengannya agama Allah. Apa fonis yang diklaim oleh Allah Jalla wa'ala? Allah menyatakan ulaika kal an'am. Mereka itu adalah seperti binatang ternak. Itu bukan dari saya. Jangan dikira ustaznya terlalu vulgar. Masa dibilang binatang? Loh, bukan dari saya. Allah yang menyatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan Allah nyatakan balhum awal. Bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang lalai, orang-orang yang lengah. Maka jangan sampai kehidupan kita ini seperti binatang. Ingat bahwa kita adalah hamba Allah Jalla wa'ala. Urusan-urusan dunia itu adalah sarana saja yang akan menghantarkan kita. Bukan kita berkeyakinan bahwa dunia itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita bekerja. Tidak. Tetap kita bekerja, kita mencari dunia. Tapi ingat, yang paling itu prinsip yang harus kita pegang. Kita bekerja, kita mencari nafkah, kita mengejar rezeki, bukan semata-mata karena urusan dunia kita. Tapi maksudnya adalah sebagai sarana, fasilitas yang akan menghantarkan kita sebagai hamba Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, kita jangan memposisikan diri kita seperti orang yang terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Apa maksudnya? Jangan kita jadikan dunia sebagai tujuan, akhirat sebagai sarana. Ngaji, biar lancar rezekinya. Niatnya bukan untuk Allah. Supaya mendapatkan dunia. Keliru. Jadikanlah akhirat sebagai tujuan, sementara dunia adalah sarana. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lal faqra akhsha alaikum." Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Saya jadi teringat di mana kebanyakan dari kita kaum muslimin, bahkan boleh dibilang dari kalangan cendekiawan muslim, selalu berpikir bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan. Problem umat ini bukan mereka itu miskin. Jangan salah diagnosa antum. Problem umat ini bukan kemiskinan. Apa dan? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyatakan lal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan umat ini fakir, umat ini miskin. Tidak. Tetapi kata beliau, walakin akhsha alaikumud dunya. Antum sata alaikumud dunya.
Akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian bahwa dunia ini dibentangkan untuk kalian. Jadi kefakiran dan kemiskinan itu bukan problem. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita jelaskan kepada kaum muslimin. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahih. Kalau saya tidak keliru dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini jadi orang sugih-sugih. Orang-orang yang kaya. Punya harta benda. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menyatakan walakin akhsha alaikum ad-dunya. Akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba mencari dunia itu. Sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian berlomba-lomba mencari dunia itu. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Maka dunia itu akan membinasakan kalian. Sebagaimana dunia itu telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian. Jadi, problem kita bukan masalah problem harta benda, kekayaan. Tetapi masalah kita adalah, yaitu dunia telah dibentangkan kepada kita. Kalau kita miskin, jangan masalah. Kan gitu. Kalau kita kaya, masalah. Itu intinya dari hadis ini. Kenapa? Karena dengan keadaan miskin, dengan kondisi fakir, banyak orang yang ingat Allah. Ya enggak? Banyak orang yang ingat Allah, bisa beribadah pada Allah, masih bisa beramal, masih bisa ini itu dalam kebajikan. Tapi kalau sudah kaya, jangan tanya, petentang-petenteng. Ya. Laganya luar biasa. Seolah-olah dia tidak memiliki Rabb yang ada di atas. Seolah-olah itu semua karena kemampuannya. Sebagaimana pernyataan Fir'aun, innama utituhu min ilm. Wama utitu illa min ilmin indi. Tidaklah aku diberi kekayaan ini, kata Qarun, melainkan karena pengetahuan yang ada padaku. Makanya bukan kekayaan, bukan kemiskinan yang menjadi problem dari umat. Justru yang menjadi masalah bagi umat ini ketika mereka kaya-kaya, ketika mereka punya fulus, punya harta benda. Sebab kekayaan itu banyak melalaikan manusia daripada agama Allah Jalla wa'ala. Nah, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian berlomba-lomba mencari dunia itu sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang yang sebelum kalian. Kalau kita mengadakan perbandingan antara kaum muslimin yang sekarang dengan kaum muslimin yang terdahulu. Kaum muslimin yang sekarang ini kurang apanya? Kurang apa sih mereka? Harta punya. Kemudian teknologi ada, senjata mutakhir, kurang apa? Kurang apa kaum muslimin? Tidak yang di Indonesia ataupun yang luar Indonesia. Kurang apa? Dunianya ini kurang apa? Sementara bandingkan dengan masa as-sahabah radhiyallahu anhu.
yang dahulu mampu menundukkan dua negeri superpower, adikuasa Persia dan Romawi. Apa dikira mereka itu adalah kaum yang senjatanya hebat, kemudian orangnya kaya-kaya, minumnya madu, makannya keju atau apa, rumahnya istana besar. Jangan dikira. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa mereka itu. Kesederhanaan, kezuhudan terhadap dunia, dan bagaimana mereka berlombanya terhadap akhirat untuk menuju Allah Jalla wa'ala. Bahkan pimpinan mereka yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan tidak jarang beliau mengikatkan batu di perutnya karena lapar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu terguling, menggelupur di tanah. Kenapa? Lapar. Tidak punya apa-apa. Kenapa kok bisa sampai lapar? Abu Hurairah menceritakan, karena aku selalu bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat yang lainnya, Ashabus Suffah, yang mereka itu adalah al-fuqara wal-masyaki. Sampai sebagian mereka menceritakan, aku masih ingat bagaimana kami dahulu memakan daun dan kami hanya bisa bertarung dengan satu pakaian. Kalau aku memakainya berarti saudaraku tidak memakainya dan kami bergantian. Nah, tetapi ini tidak masalah, bukan problem bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat generasi yang dilahirkan di atas kezuhudan ini, di atas prinsip yang kuat, ilmu yang mapan, amal yang luar biasa, adalah generasi yang sebaik-baiknya dari umat ini. Mereka bisa menundukkan Romawi, Persia, membuka jajahan-jajahan, bukan jajahan-jajahan ya, tepatnya negeri-negeri yang dibebaskan oleh kaum muslimin. Semua itu bukan karena mereka adalah orang-orang yang super power, adikuasa, tapi karena mereka orang yang tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita membaca sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan tahu itu. Coba bandingkan dengan umat Islam yang sekarang. Mereka adalah orang-orang yang mulia, yang bisa menegakkan kepalanya di atas orang-orang kafir Persia dan Romawi. Tetapi sekarang mereka adalah orang-orang yang bahkan tidak mampu menatap kepada wajah orang-orang kafir, sebab tangan mereka menengadah kepada orang-orang kafir tersebut. Mereka hanya sebagai jongos terhadap orang-orang kafir. Padahal kurang apa dunianya. Nah, ini melecut kita bahwa permasalahan kita sekarang ini bukan masalah dunia. Masalah kita baik sebagai pribadi, baik dalam status kemasyarakatan atau negara, adalah masalah kita telah melupakan agama Islam ini secara baik. Perhatian kita kepada agama ini telah luntur. Bahkan banyak dari kita yang merasa malu kalau dia berpegang teguh dengan agama ini. Contoh kecil saja, banyak di antara kita kaum muslimin, ya, kalau ditanya, kamu sekolahnya apa? Oh, saya kuliah ini. Apalagi kalau kuliahnya di kedokteran, kuliahnya di luar negeri. Saya kuliah di Jerman.
di Amerika, di Belanda, ini. Dengan bangganya, dengan kepala tegak. Tapi, kalau seandainya tidak seperti itu, ditanya, kamu belajarnya di mana? Saya mondok. Sambil nunduk dan garuk kepala, saya mondok. Merasa malu kalau dia belajar tentang agama Allah Jalla wa'ala. Ini realita. Bahwa kita ini tidak punya mental beragama yang baik. Mental kita masih keropos di dalam memegang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kita memang harus kembali kepada khitbah semula, yaitu berpegang teguh dengan agama Allah Jalla wa'ala. Urusan-urusan dunia ini semuanya adalah fana dan akan berujung kepada kesenaraan. Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Ighathatul Lahafan menyebutkan 3 kesengsaraan ashabud dunia. Pertama, yang beliau sebutkan bahwa bagi para ashabud dunia, mereka punya kesengsaraan yang berupa sa'bun lazim, keletihan dan kecapean yang mesti. Tidak bisa tidak. Capek, letih, sibuk, stres. Ini. Sa'bun lazim. Kemudian yang kedua, hammun da'im. Kegundah gulanaan yang terus menerus. Tidak kuat. Serakah, tamak. Tidak merasa cukup. Kurang, sedikit lagi. Terus begitu. Walaupun dia sudah punya banyak harta, tidak merasa cukup. Kurang dan kurang. Ingin menambah terus. Sehingga dia semakin gundah gulana. Hammun da'im. Kemudian yang ketiga, yaitu wa hasratun la tanqati', dan penyesalan yang tiada henti. Penyesalan yang tiada henti. Bagaimana penyesalan yang tiada henti? Ya, dia akan menyesal diri. Baik ketika dia berhasil meraih dunia yang dia inginkan atau tidak berhasil. Ketika berhasil, ya dia menyesal. Kenapa tidak lebih banyak? Kenapa cuma segini? Mestinya kan harus begini, begini, begini. Coba kalau saya seperti si fulan, saya akan lebih. Aduh, gimana sih? Menyesal. Padahal dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Apalagi kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tambah lagi. Ini adalah kehancuran ashabud dunia. Jangan sampai kita berputar-putar dalam lingkaran syaitan, yaitu sibuk dengan urusan-urusan dunia, kemudian kita tinggalkan akhirat kita. Ya kawan, di hadapan kita ada kehidupan yang mulia. Mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah. Yaitu tuntut ilmu agama Allah. Amalkan, dakwahkan kepada manusia. Ini adalah kedudukan mulia. Mulia di sisi manusia, mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.